Pemirsa, jelang batas akhir penyerahan tebusan kepada kelompok teroris Abu Sayyaf, keluarga korban WNI yang menjadi sandera diliputi kecemasan. Mereka berharap para awak bisa selamat kembali berkumpul bersama keluarga. Suasana kecemasan serta kesedihan tersirat di raut wajah istri serta keluarga Suryanto di Kelurahan Gilireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Suryanto merupakan salah satu awak kapal Berahma 12 yang dibajak milisi Abu Sayyaf di Filipina Selatan. Hingga hari ini belum ada kejelasan bagaimanakah penyelamatan keluarga mereka. Undang-undang pemerintah Filipina melarang kehadiran tentara asing di negeri mereka. Dan tak ada kabarnya dari manajemen perusahaan kapal terkait batas akhir penyerahan tebusan 8 April 2016 membuat keluarga semakin cemas. Kelingan ten mriko lah dinapake anu ngoten nek ajeng maem nggih aku kelingan nek ajeng maem mriko disukani napa mboten nek ajeng anu nggih mekeh lah ten mriko mekeh ngelak mboten disukani napa-napa biasane ten griya nggih nyuwun napa-napa ngeten kalih mak terus ten mriko disukani napa mboten ngoten niku.